ខ្លိုင်းនេះយើងមើលខ្លိုင်းនេះកម្ពុជារីប្លេមើលទាត់មកជើងខ្លိုင်းនេះខ្ញុំគិតថាចូលហើយបាល់ខ្លိုင်းនេះបោកចូលហើយបាល់ខ្លိုင်းនេះគឺចូលហើយបាទហើយបាល់ខ្លိုင်းនេះចូលហើយបាទ Pertandingan fase grup B Piala AFF U19/2022 antara Kamboja versus Laos di Stadion Madia, 7 Juli 2022 dipimpin oleh wasit Indonesia, Aprisman Aranda. Pada laga itu, ada kejadian yang kontroversial. Gol Kamboja pada menit ke-76 telah melewati garis gawang Laos, akan tetapi wasit Aprisman tidak mengesahkan gol tersebut. Pertandingan pun berakhir untuk kemenangan Laos atas Kamboja dengan skor 2-1. AFF telah menulis surat permintaan maaf kepada FFC setelah kesalahan wasit menyebabkan Kamboja tidak diberikan gol yang jelas-jelas melewati garis. Sangat disayangkan gol tersebut tidak diberikan kepada tim Kamboja. Kami juga menyadari kekecewaan dari penggemar setia tim Anda dan kami menghargai dukungan mereka yang tidak sadar. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada FFC yang telah menulis surat kepada kami tentang masalah ini karena kami menyambut umpan balik dari asosiasi anggota kami yang akan memungkinkan kami untuk meningkatkan kualitas kompetisi termasuk official pertandingan. Kami ingin meyakinkan Anda dan FFC bahwa dengan pengertian dan dukungan Anda, kami akan melanjutkan upaya tanpa henti untuk meningkatkan kualitas kompetisi termasuk official pertandingan. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.